sekitar pukul 21 sudah dilakukan penangkapan oleh Subdit Siber Ditkrimsus Polda Jatim terhadap terduga pelaku kebaya merah, dua orang, antara lain seorang laki-laki yang berinisial ACS kelahiran Surabaya dan satu orang perempuan berinisial AH kelahiran Malang. Adapun penangkapan dilakukan di daerah Mendokan. Kemudian untuk saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif dari kedua tersangka ini melakukan perekaman dan penyebaran terhadap konten kebaya merah tersebut.